sih, apa Bu alasan yang mendorong kan juga menjalankan pidana juga di Surabaya, Bu? Gimana, Bu? Masalah terkaitnya di Surabaya? Enggak, yang terkait mengajukan restitusi. Oh, ini untuk apa ya, Mbak? Ya, untuk keamanan juga. Alasannya itu? Alasannya ya biar apa, Mbak? Kalau kita lebih dekat aja minta perlindungan. Kenapa Bu? Pertama ini masa kita. Kayaknya sih ya bukan kayak terancam, tapi ya enggak jaga-jaga sendirilah. Kayak kita ke Surabaya menghadiri sidang, itu pun kami cuma berempat, keluarga korban berempat, tapi di sana bonek sudah banyak, di jalan-jalan bonek sudah banyak. Polisi pun di sana sudah ada 1.600. Tapi kami mau masuk pun dihadang, Mbak, nggak boleh masuk sana. Itu salah satunya yang buat ini, Bu, ya, ke LPSK ini, ya, Bu? Iya. Bu, ini kan juga banyak kejanggalan kemarin di sidang di Surabaya. Gimana tanggapan Ibu sebagai keluarga korban? Kalau saya rasa itu kayak sinetron, Mbak. Kan banyak yang nggak ada yang apa itu ya, yang kejadian-kejadian yang di sana yang nggak diungkapkan, Mbak. Kayak gas air mata pun juga nggak ada di sana. Bu, ini di LPSK sekarang verifikasi berkas ini tadi aja melengkapi apa aja, berkas-berkasnya? Yang kesulitan berkas apa, Bu? Alhamdulillah nggak ada yang kesulitan di sini, Mbak. Alhamdulillah lancar semua. Oke. Bu siapa namanya, Bu? Ibu Jaria. Iya. Langsung nama sih, ya. Ya, kayak sakit hati lah, Mas. Kayaknya ini kan kayak sandiwara. Bukan apa ya, kayak bukan yang terjadi di Kanjuruan. Itu yang ini kan laporan model A kan, Mas, yang lapor polisi, yang dilaporkan polisi. Kayaknya kan sandiwara. Kayak sinetron tadi, maksudnya gimana, Bu, yang gas air mata bisa dijelaskan di persidangan gimana, padahal faktanya gimana? Kalau gas air mata kan jelas-jelas ada, Mbak, tapi di sana nggak diungkapkan masalah gas air mata. Bu, kemarin waktu sidang di Surabaya ada tempat diadang oleh siapa saja dan boleh masuk setelah apa? Kami berangkat ke sana, bonek pun di jalan banyak, di depan PN juga banyak di sana. Polisi juga 1.600, ya. Yeah. 1.600 polisi di sana. Kami pun masuk, boleh masuk, tapi dihadang, disuruh duduk dulu. Masuk ke tempat ruang sidang pun kayaknya dihadang-hadang, disuruh duduk. Padahal persidangan sudah dimulai. Masih ya. Terutama persiapan keluarga mental. Kalau nyapa kan nggak sesuai. Kalau bisa yang diminta korban itu keluarga korban mintanya sidang di Malang sini. Kalau di Surabaya kan kayaknya terancam nomor satu apa itu kan perjalanan kan banyak bonek. Ini kan tadi kan tahu.